Ya sebenarnya itu klaim yang berlebihan ya, karena ini juga harus dipikirkan nanti setelah pembangunan persiapan untuk Formula E-nya selesai, kemudian nanti akan diapakan gitu ya asetnya. Karena apa yang terjadi pada Olimpiade Tokyo kemarin, jadi dipaksakan selama pandemi, efeknya justru juga kecil ternyata. Dan begitu juga kita harus mempelajari ya, sebelum pandemi saja pemerintah itu kan ngotot bikin Asian Games. Ternyata Asian Games itu juga tidak mampu banyak menarik pengunjung. Terus yang digadang-gadang akan ada UMKM menikmati hasil dari Asian Games, penjualan makanan minuman naik ya. Ya itu hanya temporer dan hanya terjadi di beberapa komoditas makanan. Setelah itu ya ekonomi normal lagi gitu. Jadi ya, event-event itu udah banyak pelajarannya lah, sebaiknya dicermati dulu sebelum bikin komitmen gitu. Jadi nggak terlalu penting sih sebenarnya bikin event-event olahraga yang terlalu mahal ya, lebih baik anggarannya diprioritaskan untuk sektor lain yang lebih urgent. Ini kan sebagai bentuk sebenarnya pertandingan dengan menggunakan mobil yang ramah lingkungan, kendaraan yang ramah lingkungan, sehingga nanti diharapkan ada branding. Ini adalah suatu komitmen pemerintahan di Indonesia untuk mendukung energi terbarukan. Tapi itu nggak cukup, karena branding tanpa disertai realisasi yang konkret, kebijakannya kan justru mendukung energi fosil. Kendaraan bermotor yang bahan bakar fosil dikasih keringanan PPNBM. Kemudian juga bauran energi dari energi baru terbarukannya juga masih kecil. Jadi kalau pemerintah ingin fokus, Pemda dan pemerintah pusat ingin fokus untuk mendorong energi baru terbarukan, kendaraan yang ramah lingkungan, ya lebih baik uangnya bukan untuk Formula E, tapi untuk membuat infrastruktur itu, charging station di mana-mana misalnya, kemudian barang pengadaan kendaraan bermotor dari pemerintah itu menggunakan mobil dan motor listrik. Itu yang lebih konkret dibandingkan anggarannya digunakan hanya untuk branding, karena kan pencitraan jadinya.